Kembali lagi bersama kami di Klik TV. Inilah berita siang. Selamat siang Tanjung Balai. Kembali bersama kami dalam berita siang. Tiga tahanan Polres Tanjung Balai yang dititipkan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kota Tanjung Balai kabur Sabtu dini hari dengan memanjat tembok dan menggunakan seutas kain. Berkat kerja keras petugas, tiga tersangka narkoba tersebut berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di tengah hutan. Beginilah detik-detik tertangkapnya tahanan yang lari dari Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Tanjung Balai. Polres bersama personil Lapas Tanjung Balai mengejar tahanan yang sedang bersembunyi di tengah hutan. Ketiga tahanan narkoba tersebut melarikan diri ke desa Sejawi-Jawi, Dusun 2, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan. Tiga tahanan tersebut, dua diantaranya warga Aceh dan satu warga Asahan. Dari pengakuan aksi melarikan diri tersebut sudah direncanakan selama 6 hari. Kenapa? Takut atau gimana? Takut hukuman mati ya. Sudah berapa hari kalian merencanakan mau melarikan diri ini? Sudah 6 hari, Pak. 6 hari. Ketiga tahanan yang kabur pada Sabtu pagi dengan merusak besi ruang tahanan serta memanjat dengan sarung. Kronologisnya kurang lebih jam 3:30 tadi pagi, ada tiga orang tahanan dari Polres Kota Tanjung Balai melarikan diri lapas dari Lapas Tanjung Balai. Berkat kerjasama dari Bapak Polres Tanjung Balai dan seluruh masyarakat, alhamdulillah ketiga yang mencoba melarikan diri telah berhasil kita tangkap. Sekali lagi kami ucapkan kepada Polres. Menggunakan apa orang ini melarikan diri? Menggunakan sarung. Kasus apa kemarin? Ya, kasus narkoba tiga-tiganya. Aksi penangkapan juga menjadi tontonan warga. Ketiga tahanan dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Tanjung Balai, Nedi Panjaitan melaporkan untuk Klik TV.